lebih cepat, lebih kuat, dan juga jauh lebih baik. Itulah Specialized Turbo Creo 2 yang baru saja dirilis oleh Specialized. Masterpiece e-gravel bike yang satu ini sengaja dibuat oleh Specialized untuk membawa sepeda e-gravel ke tingkatan yang lebih baru. 4 tahun setelah perilisan model pertamanya, yaitu Specialized Creo, akhirnya Specialized benar-benar menunjukkan bahwa R&D mereka benar-benar sangat serius menggarap sepeda e-gravel yang satu ini. Specialized Creo 2 ini berorientasi pada performa, teman-teman, di mana untuk motor yang digunakan ini sama persis seperti yang digunakan pada Specialized Turbo Levo SL. For your information, Specialized mengembangkan sendiri motor untuk sepeda e-bike-nya. Dan untuk Specialized Creo 2, ini menggunakan motor dengan model terbaru yang diberi nama Levo SL 1.2. Dengan berat total motornya sekitar 1,9 kg. Motor model terbaru ini dapat menghasilkan torsi sampai dengan 50 Nm, yang mana ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan motor model sebelumnya yang hanya berkisar 35 Nm saja. Memberikan output daya maksimum sebesar 320 Watt, itu berarti tenaganya 33% lebih besar dan juga torsinya 43% lebih besar jika dibandingkan dengan motor model sebelumnya. Pada motor Levo model sebelumnya terdapat beberapa isu, salah satunya adalah mengenai motor yang memiliki suara cukup bising. Dan sekarang, motor Levo SL 1.2 diklaim 40% lebih senyap jika dibandingkan dengan motor model sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh casing berbentuk honeycomb pada bagian dalamnya, teman-teman, sehingga memberikan efek peredam suara. Untuk kapasitas baterainya, sepeda yang satu ini dibekali dengan baterai berkapasitas 320 Wh yang terintegrasi ke dalam bagian down tube-nya. Sayangnya bagian baterainya ini memang tidak dapat dilepas, teman-teman. Akan tetapi Specialized juga memberikan opsi lain jika kapasitas baterai tersebut dianggap kurang, di mana diberikan sebuah extender baterai dengan kapasitas 160 Wh. Itu artinya sepeda yang satu ini dapat ditambahkan dengan kapasitas baterai sampai dengan 50%. Untuk extender baterainya ini berbentuk seperti botol minum atau bidon, teman-teman, dan diletakkan pada battle cage. Selain itu, Specialized Creo 2 ini juga dapat terkoneksi langsung dengan smartphone, teman-teman, di mana Specialized sudah menyediakan sendiri aplikasinya. Dan di dalam aplikasi tersebut, si penggunanya dapat memantau performa bersepeda sampai dengan kapasitas baterai, jarak yang ditempuh, sampai dengan juga kondisi performa dari motornya. Selain itu, pada bagian top tube-nya juga dipasangkan sebuah layar kecil yang diberi nama Mastermind TCU untuk memonitor kecepatan dan juga kapasitas baterainya. Kemudian fitur lain yang ada pada sepeda ini adalah suspensi pada bagian stemnya, teman-teman. Dan sistem suspensi pada bagian stem ini sama persis seperti yang digunakan untuk Specialized Robek SL8. Sebuah dropper seatpost dari Specialized juga sudah disematkan. Kemudian karena Specialized ingin menjadikan sepeda yang satu ini lebih tangguh jika dibandingkan sepeda gravel kebanyakan, salah satu usahanya adalah dengan memberikan tire clearance yang cukup besar, teman-teman, di mana Specialized Creo 2 ini mampu menampung ukuran ban sampai dengan 29 x 2,2 inch atau sekitar 55 mm. Untuk bannya sendiri memiliki pattern yang identik dengan sepeda MTB atau sepeda gunung. Makanya sepeda yang satu ini tidak hanya dapat melibas medan berkerikil saja. Bahkan digambarkan bahwa sepeda yang satu ini juga dapat melintasi bebatuan yang cukup terjal atau tajam, teman-teman. Selain itu dengan digunakannya material karbon Vec 11R juga menjadikan sepeda yang satu ini jauh lebih stiff atau jauh lebih rigid, teman-teman. Sehingga segala benturan yang mungkin terjadi pada bagian wheelset tidak akan terlalu berefek pada bagian framesetnya, karena sepeda yang satu ini memiliki kekuatan lebih jika dibandingkan dengan produk sepeda gravel sebelumnya yang sama-sama menggunakan material karbon. Sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye.